Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim al-'azhimil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sidang jemaah rahimahullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada malam ini setelah beberapa majlis kita tak dapat temu. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita teruskan lagi pembacaan kitab ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang diringkaskan oleh Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada malam ini cabang iman yang berikutnya, iaitulah cabang yang ke-43 yang disebut oleh Tuan Syekh Tarkul Ghilli wal Hasad wa Nahdihima. Antara hasil dan buah daripada iman dalam hati bagi orang mukmin ini, dia akan meninggalkan dengki dan hasad. Yang kita Melayu sebut hasad dan dengki. Kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, lalu iman itu pula sebati dengan hatinya, dia akan meninggalkan penyakit yang di dalam hati yang disebut sebagai hasad dan dengki. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Falaq yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, yang ini juga perintah kepada kita umat Nabi SAW, mohon berlindung di dalam surah Al-Falaq ini dengan berbagai bentuk keburukan dan kejahatan. Salah satunya min syarri hasidin, dari kejahatan. Ya Allah, aku minta perlindung. Kul a'udzu bi rabbil falaq, jadi aku minta perlindung. Salah satunya min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang mendengki. Idza hasad, apabila dia mendengki. Di salah satu keburukan, salah satu perkara yang akan memberi mudarat kepada kehidupan kita ini ialah dengki orang yang mendengki keadaan kita, ataupun akan merosakkan kita sendiri apabila kita sendiri yang memiliki sifat hasad dengki tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahawasanya baginda Rasulullah bersabda, la tabaghu, jangan kamu saling marah antara satu sama lain. Wa la tahasadu, dan jangan kamu saling mendengki ke atas satu sama lain. Wa la tadabaru, jangan kamu berpaling apabila bertemu dengan saudara. Jadi kita ada masalah dengan dia, bila berjumpa kita lari tangan. Sepatutnya kita berjumpa, kita tetap bertemu, kita tanya khabar,
soalan masalah minta penyelidikan itu satu tak cukup. Tapi untuk kita paling daripada dia, tidak. Semua kita jangan berpaling. Sebab berpaling itu hanya akan menjauhkan lagi. Sebab kadang-kadang dengan bertemu bersemuka boleh menghilangkan permasalahan yang selama ini kita rasa macam besar. Tak boleh selesai antara kita dengan sahabat kita. Tapi bila berjumpa depan-depan, akan reda. Jadi jangan berpaling, jangan saling berpaling, melarikan diri ketika bertemu antara satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwani. Jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Wa la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layali. Tidak halal bagi seseorang muslim itu untuk dia memutuskan hubungan dengan niat. Aku tak mau bertemu dengan dia ni, aku tak mau cakap dengan dia, aku tak mau berhubung dengan dia. Maksudnya tak bertemu ataupun memutuskan hubungan dengan niat. Memang dengan tujuan memang kata-kata membunuh dengan niat. Dia memang betul-betul dia tak mau bertemu orang itu dan dia tak mau berhubungan dengan orang secara memang dia susun pada itu. Lebih daripada 3 hari. Tapi kalau memang kita tak jumpa dia lama itu cerita lain. Memang kita tak bertemu, memang dia lalu tempat lain itu cerita lain. Tapi yang ini dalam keadaan kita boleh bertemu, boleh jumpa. Dalam hati kita memang kita niatkan aku tak mau dah. Yang ini aku dah potong dalam hidup. Itu kita tak boleh. Tak boleh lebih daripada 3 hari. Yang terdiani bertemu daripada orang. Ya sudu hadza wa ya sudu hadza. Yang ni anak ibnu Hanif, yang ni lagi ibnu Hanif. Itu tak boleh. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari kalangan dua sahabat ataupun dua saudara yang berselisih paham ini, yang paling baik dari kalangan mereka dua ini adalah alladhi yabda'u bisalam, orang yang mula-mula bagi salam. Orang yang mula-mula bagi salam. Bagi salam di sini dengan maksud yang zahir, dia pergi jumpa dan dia sebut assalamualaikum. Dia doakan kesejahteraan kepada sahabat dia tadi yang dia berselisih paham dengannya. Dan satu lagi maksud salam di sini, orang yang memulakan perdamaian. Pihak yang memulakan perdamaian, dialah yang terbaik. Maksudnya dia dulu yang rendah diri, pergi minta maaf. Tak apalah, saya minta maaf bagaimanapun. Yang penting kita boleh berbaik hubungan kita. Inilah orang yang paling baik dari kalangan orang muslim, orang mukmin yang berselisih paham. Tuan, tentulah kita ke mana pun nak meletakkan diri kita di sisi Allah. Kita kalau boleh di sisi Allah, memang kita nak pilih yang Allah kata kita yang terbaik. Kita tak mau yang terbaik di kalangan sesama manusia ataupun yang terbaik di sudut pandang nafsu dan hati kita. Yang kita nak ialah yang terbaik di sisi Allah. Di dalam bab berselisih paham, dalam bab terasa hati, dalam bab kita mungkin disakiti dan sebagainya. Maka kalau kita hendak memilih yang terbaik di sisi Allah, kita sanggup rendahkan diri kita di hadapan Allah yang lagi suara tadi. Tetapi karena nak mendapatkan kedudukan al-khair, nak dapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah SWT. Poin utamanya dalam hadis ini, dalam bab kita tuan, Rasulullah pesan jangan kita saling dengki-mendengki di antara satu sama lain. Dan Tuan Syekh bawa beberapa ucapan yang disandarkan kepada golongan bijaksana yang kalangan salafus soleh. Dia menyebut lima perkara yang disebut sebagai kata-kata hikmah. Yang pertama, la rahata li hasudi, tiada kerehatan dan ketenangan jiwa bagi orang yang hasad dengki. Orang yang dalam hatinya ada sifat hasad dengki, tiada kerehatan. Jadi tidak ada kerehatan jiwa baginya. Dia tak tenang. Orang ini dia tidak tenang.
wala muru'ata likadhubin, dan tidak ada nilai harga diri bagi orang yang kerap menipu. Orang yang kerap menipu, kerap cakap dusta, jatuh nilai dirinya. Wala wafa'a limulukin, wala hilata libakhilin, wala su'da lisayyi'il khuluq. Dan tuan apa tuan apa Al-Ahnaf Ibn Qais disebut, dia kata tidak ada apa menepati janji oleh pemerintah, tidak kebanyakannya dia tidak tunaikan, walaupun bukanlah sesuatu begitu, tapi kebanyakannya begitu. Walahilata libakhilin, orang yang bakhil dia tidak ada jalan keluar baginya daripada kutuk ini. Dan tidak boleh menjadi pemimpin orang yang berakhlak buruk. Tempat penting yang kita nak fokus tuan ialah tidak ada kerehatan bagi orang-orang yang mempunyai sifat hasad dengki. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang hasad dengki ini tuan. Kita dah sebut jangan hasad dengki. Hasad dengki ini sifat buruk, sifat yang memudaratkan. Jadi pertama sekali kita nak faham apa maksud hasad dengki, ataupun apakah ukuran kepada hasad dengki ini. Dan hasad dengki ini adalah antara dosa yang cukup-cukup berat, yang mana Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah sebut al-hasad, sifat hasad dengki dalam hati seseorang itu, ya'kulul hasanat, ianya akan memakan pahala-pahala hasanahnya. Dia akan memakan hasanat dari pahala-pahala yang dia dah ada. Kama ta'kulun narul haqabah, sebagaimana api memakan kayu, sebagaimana api memakan kayu. Ini habis. Kalau api ni dia bakar kayu, kuasanya kuat, lama-lama dia jadi arang. Kalau dah jadi kuat lagi, dia jadi hamuk tu. Dah hilang dah sifat, jadi debu. Maksudnya pahala amal soleh yang dibuat, boleh jadi dia sembahyang, boleh jadi dia sedekah, boleh jadi dia zakat, boleh jadi dia puasa, macam-macam amal soleh. Tapi disebabkan sifat hasad dengki yang bersarang di hati, hasad dengki itu akan memakan pahala-pahala hasanahnya, jadi terhapus menjadi debu. Ini menunjukkan kepada besar sekali dosa ini, sebab dia boleh menghapuskan pahala amal soleh. Tuan-tuan, antara perkara yang menghapuskan pahala amal soleh secara tuntas, hapus terus, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang daripada iman menjadi kafir, murtad orangnya terbina. Apabila seseorang itu melakukan dosa yang mengeluarkan dia daripada daerah iman kepada kafir, seperti dia mengucapkan ucapan-ucapan yang boleh membatalkan syahadah, ataupun dia membuat perkara yang boleh mengosokkan akidahnya, dan perkara itu disenaraikan sebagai perkara yang boleh membawa pada murtad, nanti jangan apa? Pahala dia yang dia buat seumur hidup itu terhapus. Ini pasti mungkul. Sebab beratnya dosa murtad ini sampai hapus pahala dan hapus kebaikan-kebajikan yang didapat. Kalau dia bertobat, kebanyakan ulama menyebut pahala amal soleh yang dahulu itu kalau dia bertaubat, dia insaf, dia kembali mencatat terima syahadah balik, kebanyakan ulama mengatakan tidak akan kembali semula sebab dah terhapus. Besarnya dosa, dosa rindah, dosa murtad, wa'iyah dan lain-lain. Sebab itu kita, apabila kita menyebut tentang soalan ini, para ulama dia akan sebut semoga Allah menjauhkan kawai itu dari kita dan juga daripada keturunan dan ahli keluarga kita semua. Jadi tuan-tuan, hasad dengki ini antara yang dia punya kesan dia menghapuskan pahala hasanah ataupun pahala amal soleh, nak menunjukkan dosa hasad dengki ini cukup-cukup besar, walaupun tidak membawa kepada kufur, tapi kesannya cukup-cukup besar sebab dia boleh menghapuskan pahala amal soleh seseorang. Jadi ini yang dimulakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Tuan Syekh nak sebut tentang apakah definisi hasad dengki. Tuan, yang
confirm termasuk dalam definisi hasad dengki. Tuan Syekh sebut karahatun ni'mati, membenci akan nikmat yang sampai ataupun diberi oleh Allah kepada saudara-saudaranya yang lain. Terutama tuan-tuan, dia tengok kawan dia, dia tengok adik-beradik dia, dia tengok kenalan-kenalan dia mendapat nikmat. Dia tengok orang tu dapat rumah yang elok, nikmat. Dia tengok orang ni dapat kenderaan yang elok, itu nikmat. Dia tengok orang ni dapat ahli keluarga yang baik-baik, itu nikmat. Kita sentiasa boleh tengok nikmat Allah kat atas diri kita, dan kita juga sentiasa boleh tengok nikmat Allah yang sampai kepada orang lain. Pada ketika kita tengok nikmat pada orang lain itu, kita tengok dalam hati kita ada apa perasaannya. Adakah perasaannya suka, lapang hati, seronok, alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, kita datang rasa tak suka. Rasa tak suka kawan kita tu dapat nikmat. Rasa benci dia dapat kebaikan. Kita rasa tak senang hati bila kita tengok dia mendapat kebaikan, nikmat dan juga kurniaan daripada Allah. Kalau ada yang itu, dah ada satu. Definisi hasad dah penuh satu, dah beritik dah. Dah beri tanda ni ada ni, ni tanda dalam penyakit hasad. Wa hubbu zawaliha 'anil mun'ami 'alaihi. Dan kita suka kalau nikmat itu hilang dan ditarik dari orang yang mendapat nikmat itu. Dia tak suka orang itu dapat nikmat, dan dia harap dan dia suka nikmat itu hilang dan ditarik daripada pihak yang dia tak suka itu tadi. Kalau ada yang ini, confirm 100% diagnose dia, tuan-tuan ataupun kita, na'udzubillah, ada hasad lagi. Kalau ada yang ini, benci melihat nikmat ke atas saudara-saudaranya yang lain, dan dia berharap dan dia suka nikmat itu hilang daripada seseorang, maka itulah tanda dia ada dosa besar, hasad dengki kita. Tuan, hasad dengki ini adalah sebahagian daripada dosa-dosa yang besar. Yang hasad dengki ini yang haram hukumnya. Benci nikmat kata orang dan harap nikmat itu hilang. Ada satu lagi situasi, tuan-tuan. Bila kita lihat nikmat Allah Ta'ala ke atas orang lain, kita tengok juga sebut tadi, kita tengok orang ni dapat ini, orang ni dapat ini, orang ni dapat ini, datang perasaan kita nak juga macam yang dia dapat. Kita rasa kalau boleh aku pun nak juga. Tapi tuan-tuan tak ada rasa tak suka nikmat itu pada dia, dan tuan-tuan tak ada pun rasa supaya nikmat itu hilang daripada dia. Tak ada rasa tak suka pun tidak, berharap nikmat itu hilang pun tidak. Cuma kita harap kita pun dapat yang sama. Itu tidak termasuk dalam hasad dengki. Dia tak termasuk. Bahkan ini perkara yang dibolehkan dan tidak dikira sebagai perkara yang dosa ataupun perkara yang ditegur. Jadi ini disebut dalam bahasa Arabnya dengan perkataan ribtotun. Ribtot. Maksudnya kita berharap juga mendapat nikmat sebagaimana orang lain dapat nikmat. Ini bukan hasad lagi. Yang hasad tadi, dia tak suka orang lain dapat nikmat dan dia harap nikmat itu hilang daripada Allah tadi. Jadi tuan-tuan, hasad yang disebut itu tadilah yang ditegah dalam agama kita, yang ditegah oleh Rasulullah SAW, yang ditegah oleh Allah SWT. Dan inilah yang sesuatu perasaan itu akan menghapuskan pahala amal soleh. Sebab apa tuan-tuan? Secara ringkasnya, hasad dengki itu kenapa Allah sampai begitu buruk dia punya nantijahnya? Sebab kalau kita perhati secara mendalam, dia mengandungi perasaan tidak menerima ketentuan Allah. Lebih dahsyat lagi, dia marah dan tak suka kepada ketentuan Allah. Macam mana yang kata dia tak menerima dan dia tak suka kepada ketentuan Allah? Tuan-tuan, nikmat yang sedara kita tadi dapat
sebenarnya hakikatnya Allah yang maju. Dia dapat sihat, dia dapat harta, dia dapat ahli keluarga, dia dapat jawatan, dia dapat pangkat. Hakikatnya, walaupun kita nampak dia usaha, dia pergi sana, dia pergi sini, ataupun kita tengoklah dia buat macam ni, buat macam ni, tapi hakikatnya yang tentukan dan beri itu adalah Allah. Yang beri pada dia Allah. Bila dalam hati tuan-tuan ada perasaan benci dan tak suka kepada apa yang dia dapat, dan tuan-tuan harap pula benda itu hilang daripada dia, tuan-tuan sudah masuk kepada peringkat tidak beradab dengan Allah. Sebab tuan-tuan pula mengiktiraf dan mempertikai, menolak dan mengetahui, membenci sesuatu yang telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebab itulah dia pergi kepada dosa itu, dia membawa kepada apa? Hapus pahala dan hapus hasanah yang dilakukan. Sebab dia mengandungi, membantah apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Sepatutnya adab kita dengan Allah Ta'ala, kita melihat pemberian-pemberian Allah Ta'ala kepada semua orang. Ada yang Ta'ala lebihkan, ada yang Ta'ala kurangkan, ada yang Ta'ala beri sama banyak, ada yang Ta'ala beri lebih pada orang itu, kurangkan sini, lebih kat sini. Kita akan pandang semua itu adalah pemberian Allah Ta'ala yang ada kebijaksanaan dan ada hikmahnya yang kita tak tahu. Mungkin kita tengok dia dapat naik pangkat dulu, kita belum lagi. Kita pandang Allah Ta'ala beri, tentulah ada hikmah dan kebijaksanaannya. Dia nak dia dapat, kita nak kita tak dapat, kita akan reka dengan situasi itu. Kita takkan benci nikmat yang dia dapat. Kita akan minta, ya Allah berilah juga. Dan kita akan terus usaha, tapi kita akan minta, ya Allah berilah juga pada. Tapi untuk kita benci nikmat itu pada dia, tidak sama sekali. Sebab kita yakin Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala sekat, Allah Ta'ala tangguh, itu ada hikmah. Ini keyakinan kita. Setiap perbuatan ataupun setiap pemberian dan ketentuan, ketetapan daripada Allah itu pasti ada hikmah yang belum kita nampak. Dan barangkali hikmah itu akan kita nampak dengan berlalunya masa. Dan ada barangkali tak sempat nampak pun hikmah yang Allah Ta'ala akan tunjuk di akhirat dengan pahala-pahala yang berlipat ganda dalam umur kita. Banyak tuan-tuan, kita dengan umur kita lalu, selepas beberapa tahun, selepas beberapa lama dalam umur kita, kita akan kekal balik. Mujulah. Mujulah dulu yang aku nak sangat-sangat tu aku tak dapat. Dia akan main benda-benda macam tu, kita akan lalu. Dan saya yakin kebanyakan benda kita pernah lalu. Ada satu benda tu yang kita nak sangat-sangat masa tu. Tengok-tengok orang lain yang dapat, kita mereka awal rasa sedih, rasa ralat, rasa macam kenapa. Tapi kita lawan hati kita, kita sebut tak boleh sampai peringkat menentang ataupun mempertikai ketentuan daripada Allah. Kita sebut pasti ada hikmah. Lama-lama berlalu masa, barulah kita nampak, kita akan sebut alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala tak beri yang benda tu. Kalau beri, boleh jadi keadaan kita berubah menjadi yang buruk dan sebagainya. Sebab itu disebut di sebahagian orang soleh, disebut al-man'u ainul Allah. Kadang-kadang halangan ataupun sekatan daripada Allah itu sebenarnya itulah pemberian kurnia Allah kepada kita. Kadang-kadang biasanya yang kita nak, kita minta dapat, kita nak, kita minta dapat, maknanya itulah pemberian. Bila kita minta diberi, itulah pemberian. Tapi kadang-kadang dihalang dan disekat itu sebenarnya ianya juga adalah pemberian. Tapi pemberian yang hikmahnya akan dapat dirasai pada hari-hari yang mendatang. Jadi tuan-tuan, dalam hasrat ini kita sebut tadi, sebab apa dosanya besar? Sebab dia melibatkan kita mempertikaikan ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut tentang punca hasad ini, punca kita rasa tak suka orang lain dapat nikmat, punca kita rasa kita berharap nikmat itu hilang daripada dia. Saya kata pintu-pintu untuk seseorang itu dimasuki oleh perasaan hasad itu banyak. Pintu-pintu, jalan-jalan untuk syaitan bisik supaya dia datang rasa dengki banyak.
pintu-pintu nafsu itu akan mendorong untuk dia merasa hasad dengki pada orang lain itu banyak. Nombor satu sekali yang saya sebut, permusuhan. Permusuhan ataupun perselisihan. Kita keling dengan fulan. Kita ada masalah dengan sahabat ini. Kita ada isu dengan dia. Jadi bila begitu, bila kita ada isu dengan dia, takkan isu tu lah mereka awal. Tapi kita simpan marah tu dekat dia. Kita simpan kita punya perbalahan tu, kita tak selesai dalam hati tu. Tengok-tengok dia dapat kebaikan. Tu puja. Asalnya kita tak asal dengki pun. Tapi bila sebab dah ada perusahaan, kita tak suka pada orang tu, tengok-tengok dia dapat kebaikan, otomatik ataupun secara sikit demi sikit dia akan mula masuk. Aku tak boleh, aku tak boleh tengok dia dapat lebih, aku tak boleh tengok. Jadi punca salah satu jalan untuk boleh sikit demi sikit masuk hasad dengki ke atas seseorang yang kita kita hidup dengannya ini, salah satunya sebab permusuhan. Sebab itu dalam Islam Rasulullah SAW sebut jangan dipanjang-panjangkan permusuhan. Dan Rasul juga sebut yang paling buruk dari kalangan kamu ini ialah apabila berlaku perselisihan, dia jadi orang yang melampau-lampau dalam perselisihan. Contoh jenis bapa yang kata melampau dalam perselisihan, kita tahu dia salah dan sepatutnya dia minta maaf. Orang yang berlebih-lebihan itu, dia tak mau terima permohonan maaf orang yang salah tadi, tetapi dia memilih untuk melanjutkan, dipilih untuk lanjutkan, panjang-panjangkan. Nah, ini dia panggil orang yang al-alan, al-khasib, yang jenis jiwanya itu buruk dan memang jenis suka mencari ataupun suka memanjang-manjangkan perbalahan. Dan benda itu boleh berlaku dalam bentuk yang kecil dan juga boleh berlaku dalam bentuk yang lebih besar. Contoh yang kecil ni, kalau di jalan raya orang kali potong, orang kata-kata potong sisih sikit, jalan sikit, kita boleh pilih untuk pendekkan. Jadi kita tak apa, pakat-pakat ambil gambar, kita pakat-pakat pergi ke balai, kita buat report, selesai. Tapi ada yang boleh ataupun ada yang dia memilih untuk lebih memanjangkan perselisihan, benda boleh selesai dengan elok, dia pilih nak tunggu. Sebelum tunggu dia pilih lawan, maki hamun dulu. Ini Rasul tak suka orang ini, orang yang memilih untuk memanjang-manjangkan ataupun mendalamkan lagi perbalahan dan perselisihan. Dan Rasul juga anjurkan untuk kita cepat-cepat rendahkan perbalahan, cepat-cepat rendahkan selisih paham supaya jangan jadi panjang. Sebab bila dah panjang inilah, dia simpan rasa tak suka dan jadi musuh. Bila dah jadi musuh, dia akan main penyakit lain. Orang tu akan dapat kebaikan, dapat kebaikan, dapat kebaikan. Kita tak senang hati kali itu. Itu yang tadi kata-kata hikmah yang disebut oleh Al-Ahnaf Ibn Qais tadi. Dia kata orang yang ada hasad dengki ini, dia tak rehat. Maksud tak rehat ni, dia tak tenang. Sebab apa? Orang yang dia tak suka tadi, orang yang dia benci tadi, makin lama akan tetap makin dapat nikmat. Bukan sepanjang masa orang tu akan sakit, bukan sepanjang masa orang tu akan susah. Allah Ta'ala kasih dan limpahan Allah Ta'ala tu luas. Allah Ta'ala beri rezeki pada orang, beri rezeki pada hamba-hambanya. Kalau kita berkekalan tak suka tengok nikmat pada orang, maka kita tak akan rehat. Sebab setiap hari dia akan dapat nikmat, setiap hari dia akan dapat kebaikan. Kita yang last sekali, kita yang mati, maksud mati, kita yang mati jiwa kita, kita yang sengsara, kita yang merana. Merana sebab apa? Merana sebab tengok orang senang. Ini penyakit, berat penyakit ini. Sebab itu awal-awal lagi kita tutup pintu pemusuhan. Kita cepat-cepat rendahkan pusat dan kita pilih untuk jadi orang yang kita awal-awal lagi kita maafkan orang lain. Saya bercakap senang tuan, cakap bersyarah senang, tapi untuk praktik buat masing-masing perlu berjalan. Guru
Syekh Turani Jumah Hafizullah yang baru didatang tetamu daripada Mesir, tetamu Menteri Besar, tetamu Kerajaan Islam untuk program dakwah dan program ilmiah di Masjid Syahalah yang buat 10 hari. Dia ditanya dalam satu wawancara di Mesir itu, ketika itu krisis politik di sana, dan masa awal-awal itu ramai yang marah pada dia. Wawancara itu tanya, "Wahai Tuan Syekh, kamu tak rasa sedih, kamu tak rasa berat ke tiap-tiap hari kena buka Facebook orang maki kamu, orang hentam kamu, orang kata macam mana kamu, kamu tak rasa?" Macam kita kalau dia tengok orang ini, dia ada satu, apa dia panggil satu, bukan penyakit lah, tapi dia sebut satu situasi emosi manusia disebabkan media sosial ni boleh jadi murung bila dia kena hentam. Dia panggil apa? Cyber bully. Kalau tak bully pun, tapi dia tahu orang tengah duduk hentam dia, orang tengah butuh dia, orang tengah kata kena jadi, kan jadi kemurungan, jadi tension, jadi sedih. Jadi orang tanya soalan itu sama pada Syekh, sebabkan dia tegak dengan pendirian dia untuk memilih kesejahteraan, memilih apa kedamaian, memilih untuk meredakan situasi itu. Jadi Syekh kata, aku boleh jawab, aku ni alhamdulillah. Alhamdulillah, semenjak lebih dari 30 tahun, semenjak lebih daripada 30 tahun, setiap pagi selepas subuh ni, setiap pagi lepas sembahyang subuh, setiap pagi lepas wirid dan zikir, setiap pagi aku akan mengingatkan diri aku, hari ini aku telah halalkan kepada siapa saja yang telah memaki, telah mengutuk, telah menghamun aku. Setiap hari selama 30 tahun lebih, itulah amalan aku setiap hari. Dan hari ini yang sudah sampai ketika aku tak ada langsung simpan dendam, simpan marah, simpan benci kepada siapa-siapa pun, hatta kepada musuh. Ini level orang yang orang soleh, yang mana dia punya jiwanya tu, dia boleh buang sifat pengusuhan terhadap semua hamba Allah. Jadi kita kalau tak dapat sampai macam tu pun, kita boleh ambil sikit-sikit dengan niat nak dapat pahala. Nanti tiap malam ataupun seminggu sekali kita kita, hari ini aku halalkan, hari ini aku maafkan, hari ini aku ampunkan siapa-siapa saja yang bersalah kat aku, dan semoga dengan kemaafan, dengan apa aku halalkan ini, Allah Ta'ala beri pahala dan ganjaran di akhirat. Kita niat supaya kita buang pengusuhan dengan siapa-siapa pun dalam hati kita, sebab pengusuhan itulah punca akan datang musibah-musibah yang lain seperti hasad dengki yang kita sebut itu tadi. Begitu juga saya kata pintu kedua ialah perasaan megah diri, perasaan tinggi diri, perasaan rasa dia lebih hebat, perasaan dia rasa dia yang lebih mulia, perasaan dia rasa dia lebih kemah. Kita kata kemah, rasa kemah. Kadang-kadang rasa kemah ni bukanlah dia develop daripada dalam, kadang-kadang sebab persekitaran. Sebab dia dah biasa duduk di dalam keluarga yang berpangkat, ataupun dia berada di tempat dalam jabatan kerjanya itu di tempat yang tinggi. Kalau tak berhati-hati dalam masalah hati ini, kebiasaan merasa megah dan tinggi itu menyebabkan akan boleh masuk hasad dengki. Macam mana masuk itu kan? Sebab dia dah merasa dia tinggi, dia merasa dia lebih. Tengok-tengok ada orang lain yang dapat hampir sama dengan dia, dah mula pasal. Lebih lagi bila tengok orang lain lebih tinggi pada dia, masa tu dia akan tercabar, masa tu dia akan rasa. Sedangkan sepatutnya kita akan tengok dari sudut apa, tuan-tuan, pangkat, kekayaan, keturunan, semuanya ini adalah ukuran yang di dunia. Duit ringgit, jawatan yang pernah kita pegang dulu, sekarang kita dah bersara sekalipun masih disebut jawatan itu. Walaupun cuma dia tambah dalam belakang itu mantan, tapi masih disebut lagi. Itu semua dia akan berhenti di sini. Dan itu semua pun belum tentu boleh menjadi ukuran di akhirat kelak, ataupun menjadi ukuran di sisi Allah. Bila kita faham itu, insya Allah
kita tak akan bimbang ataupun kita tak akan terasa terguring hati sikit pun bila ada orang lain yang lebih daripada kita dari sudut apa-apa nikmat-nikmat dunia ini. Jadi saya kata antara pintu boleh masuk hasad dengki juga adalah perasaan megah diri, perasaan merasa dia lebih mulia daripada orang lain. Ini akan memasukkan penyakit hasad dengki, ini akan memasukkan perasaan tak suka orang lain dapat nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Dan begitu juga Syekh sebut sebab yang ketiga yang boleh masuk hasad dengki dalam hati seseorang, cintakan pangkat. Cintakan pangkat adalah penyakit hati. Dipanggil hubbul riyasa, cintakan pangkat dan jawatan. Cinta pangkat dan jawatan tuan-tuan ini bukan sekadar kepada ahli politik yang merebut kuasa secara undang-undang ni lah. Yang pilihan raya ni dia bersaing, kita tak pakai merebut lah, kita sebut bersaing secara undang-undang. Ini memang akan kita yang terlibat akan teruji lah dengan perasaan nakkan jawatan dan pangkat. Tetapi bukan bermaksud tidak boleh bersaing merebut itu, sebab masing-masing ada juga niat untuk bawa kebaikan, masing-masing ada niat untuk serve kepada rakyat, dan semuanya adalah pihak yang cuba bawa kebaikan. Janganlah dengan sebab isu-isu yang dalam ruang lingkup kita hidup bermasyarakat ini jadi punca kepada perbalahan, jadi punca kepada kita bersisi faham berlebih-lebihan. Kita tak tahu itu. Semua pihak boleh tawarkan diri, semua pihak boleh berkempen, semua pihak boleh bagi idea apa yang dia akan bawa, dan semua pihak yang akan memilih berhak untuk memilih mana yang dia rasa yang terbaik. Maka berusaha secara sehat. Itu orang-orang yang terlibat langsung dengan medan itu. Tapi dia tak berhenti di situ tuan-tuan kan? Masalah cintakan pangkat ni jangan duk nampak yang tu saja. Kadang-kadang jawatan dalam pejabat jadi irutan. Kadang-kadang jawatan, tak maaf saya sebut, di masjid boleh jadi irutan. Kadang-kadang jawatan dalam pangsapuri, dalam taman pun boleh jadi persaingan perebutan. Sebab itu cabaran yang Allah jadikan manusia ini, dia akan berhadapan dengan dorongan itu untuk cintakan pangkat, cintakan jawatan dan cintakan kemegahan itu tadi. Yang ini juga boleh menjadi pintu kepada hasad dengki. Sebab apa tu saya kata, apabila kita melihat pesaing kita, kita melihat yang berlawan dengan kita tadi mendapat kebaikan, maka kita akan rasa tak suka dan rasa hasad dengki pada dia, dan kita akan berusaha nak jatuhkan, nak rebut dan nak cabut kalau itu daripada orang yang kita tidak suka itu tadi. Sebab kita nakkan benda itu pada kita. Ini antara cabaran yang besar lah. Jangan kita tuding pada orang lain, jangan kita tengok orang, kita tengok diri kita sendiri, sejauh mana kita dapat jaga dan elok kita daripada perkara yang disebut sebagai penyakit-penyakit hati kita. Jadi kalau saya sebut ini tuan-tuan beberapa contoh bagaimanakah hasad dengki itu boleh masuk dan bersarang dalam hati dan jiwa orang beriman itu. Boleh jadi kita jenis tak musuh dengan orang, tapi kita jenis apa, kita diuji sedikit dengan kita ada pangkat dan kemudahan. Jadi berhati-hati, jangan sampai dia bawa perasaan hasad dengki. Kita tak ada jawatan apa, kita tak ada pangkat apa, kita tak tunggu apa. Cuma kita jadi musuh. Ada sisi faham dengan 2-3 orang sahabat. Jadi kita tak boleh tengok nikmat atas dia. Jadi yang ni kita kena rawat dan kena atasi. Dan Tuan Syekh tutup dengan menyebut tentang apakah ubat, apakah rawatan. Sebab kita sebut tadi hasad dengki ni macam penyakit. Dia datang, dia pergi, boleh datang lagi, boleh hilang lagi. Cuma setiap kali datang dan diuji itu kita kena rawat, kita kena atasi, kita kena rawat. Jangan kita terikut dan kita biar dia mengawal diri kita.
Contoh kita dapat nikmat, kita tengok nikmat pada orang yang kita tak senang tu. Dia main rasa tu. Cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita ingatkan dia beri, tak boleh perasaan tak suka nikmat atas orang beriman yang Allah Ta'ala tak bagi, Allah Ta'ala tak izinkan. Itu maksud kita melawan ataupun kita merawat diri kita daripada rasa dengki ni tadi. So saya kata antara rawatannya, ada jalan rawatan yang pertama dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dan jalan yang kedua dengan amal. Yang jalan dengan ilmu ni tuan, saya sebut cukup untuk kita faham nikmat-nikmat itu datangnya daripada Allah. Kita faham yang ini, kita ada ilmu bahawa semua nikmat itu datang daripada Allah, kita sudah ada rawatan yang pertama. Kalau pulang kita diuji dengan penyakit hasad dengki itu tadi. Saya kata ilmu yang bermanfaat ini akan merawat jiwa. Dan kita faham dan kita tahu bahawasanya hasad dengki akan merosakkan agama kita, maka kita akan hati-hati dengan hasad dengki. Kita tahu bahawasanya hasad dengki boleh menghapuskan pahala kita, maka kita akan hati-hati. Dan kita tahu bahawasanya semua nikmat ini datang daripada Allah, tak kira kepada orang yang kita kasih ataupun orang yang kita musuhi, kesemuanya daripada Allah, maka kita akan berhati-hati daripada kita mengundang kemurkaan Allah ke atas hati kita. Itu dari sudut apa? Dari sudut ilmunya, dari sudut naulisnya. Adapun dari sudut amalnya, Tuan Syekh juga sebut dengan beberapa perkara. Cuma kita ambil satu dan tak masa pun dah nak masuk waktu. Tuan Syekh kata, kita lawan dengan kita. Kita tengok nikmat orang tu main, kita rasa tak suka, kita cepat-cepat di depan kita ucap tahniah-tahniah, semoga Allah bertambah lagi nikmat kamu. Ataupun kita sebut, ya Allah, sebagaimana dia dapat nikmat itu, aku rasa tak seronok, aku rasa tak suka, buanglah rasa tak seronok itu dan tambah lagi nikmat padanya dan berilah juga nikmat padanya. Itu contoh tuan, bagaimana kita nak merawat dengan amalan. Ini kita berdoa kepada Allah, Allah beri kebaikan pada orang yang kita tak suka tadi. Kita berjumpa dan kita ucapkan tahniah kepada apa yang dia dapat. Tahniah yang jujur dari hati, bukannya sekadar di mulut. Dan kita berdoa, ya Allah, berilah juga nikmat kepada kita dan kekalkan nikmat, banyakkan nikmat lagi kepada orang lain. Itulah contohnya bagaimana kita nak mengatasi dan nak merawat penyakit hasad, yang mana termasuk dalam cabang iman yang kita bincang pada malam ini. Orang-orang yang beriman, kerana salah satu tandanya, dia akan menjauhi penyakit dan sifat hasad dengki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang.